Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zalani, tukang ngetik di root93.co.id. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pembatasan akses ke control panel atau menghilangkan item-item yang ada di control panel. Contohnya kita akan bisa menghilangkan item yang ada di program and feature di sini, uninstall bisa dihilangkan, atau akses ke control panel itu sendiri kita bisa hilangkan. Untuk menghilangkan akses ke control panel ataupun mengatur beberapa pilihan yang ada di control panel, misalnya untuk hal-hal tertentu ya, jadi kita batasi, kita bisa menggunakan local group policy editor. Kita klik start di sini, kemudian all program, kemudian aksesoris, kemudian kita pilih kata keren ya, kemudian ketikkan di bagian ini gvedit.msc ya, gvedit.msc, kemudian klik OK. Selanjutnya di bagian local group policy editor Anda klik administrative template ya, kita pilih control panel. Nah, misalnya kita ingin membatasi akses ke control panel, kita bukan, maaf nih, ini untuk probit, kita probit, kita klik enable, kemudian klik apply, kita close lagi untuk ininya, kita di sini hilang ya control panel. Coba saya akses menggunakan kotak dialog run, dan di sini pasti tidak akan bisa diakses. Kita klik control panel, kemudian klik OK. Maka di sini ada pesan bahwa control panel tidak bisa diakses. Kita kembalikan add configure, kita klik. Di sini juga ada pilihan lain, head specific control panel. Jadi kita menghilangkan di sini tampilan untuk control panel tertentu, misalnya system and security ya. System and security ya, misalnya headspace P, misalnya kita klik enable, kemudian show, kemudian kita palunya misal system and security, kita klik OK, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Berarti yang dihilangkan itu hanya system and security saja ya. Kita klik control panel. Oh, maaf, ini pasti salah ya. System and harusnya sih bukan seperti ini. Coba kita ulangi lagi, hit specific control panel item. Jadi ini di sini harusnya ditulis alamatnya mungkin ya. Saya juga lupa lagi, intinya seperti itu ya. Nanti kalian bisa specific control panel item. Intinya seperti itulah. Misalnya kita sistem ya. Coba dulu aja ya, kita coba dulu, nanti juga bisa tahu sendiri. Kita ulangi lagi. Nah, sistem hilang ya, yang sistem ini. Coba kita, misal saya akan hilangkan window firewall, misalnya di sini window firewall saya hilangkan, kita close lagi. Jadi head specific control panel item ini menghilangkan misalnya item-item di sini, bukan menu yang ada di sininya ya. Oke, okay. Itemnya gitu. Kita tambahkan misalnya di sini tadi kan sistem, saya tambahkan lagi misal window firewall. Kita klik OK, dan kita klik control panel, system and security, kemudian window firewall di sini hilang ya, window firewall. Oke, kita kembalikan lagi.
ke pengaturan semua. Jadi ini memang kita natkan figure, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Maka nanti di sini akan ditampilkan kembali ya. Kita ini, kemudian kita klik system and security, maka di sini akan ditampilkan kembali window firewall dan system di sini. Ada banyak pilihan ya, nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Contohnya sound only page control panel. Misalnya di sini sama seperti tadi, jadi hanya ini mah kalau tadi kan menyembunyikan item tertentu, dan di sini kita menampilkan hanya item tertentu saja. Kita klik apply window firewall, kita klik apply, kemudian klik OK. Maka kita di sini klik system security, maka di sini hanya ada window firewall. Atau juga di sini hardware, di sini tidak ada program ya, hilang. Di sini tidak ada karena yang ditampilkan itu hanya window firewall saja. Tidak ada ya. Nah, jadi ini fungsinya hanya untuk mengaktifkan, menampilkan hanya program tertentu saja. Yang tadi meng-hide program tertentu saja. Nah, selanjutnya bagaimana misalnya menghilangkan halaman uninstallnya ya. Halaman uninstall. Program yang ada di halaman uninstall. Kita kayak bisa klik programs. Kemudian hide program ya. Hide the program control panel. Kita klik enable, kemudian klik fly. Kemudian saya klik uninstall program, maka di sini uninstall programnya dihilangkan ya. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke program, ke control panel. Ada pilihan lain biasanya di sini. Ulangi lagi. Always open all control panel itu when opening control panel. Ini saya kurang ngerti ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Jadi seperti itulah kurang lebihnya, ada banyak pilihan di sini. Regional language di sini, restrict berarti menghalangi ya, hide berarti menghidden ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ada beberapa hal yang tadi saya ajarkan bagaimana menghilangkan item-item, misalnya di sini item-item yang ada di control panel, item-item tertentu yang ada di menu control panel, kemudian juga menghilangkan bagaimana menampilkan hanya item tertentu saja seperti tadi ya. Jadi hanya tampil window firewall saja. Nah, kemudian juga membatasi akses ke control panel dan menghilangkan contohnya ya tadi, menghilangkan ini ya, uninstall or change program di sini, halaman uninstall. Jadi kurang lebih seperti itulah caranya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kunjungi root93.co.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.